dihadirkan Bapak Patri, Bapak Sekda, Ibu Diana. Beliau adalah juga mohon ke depan. Beliau juga salah satu penggiat literasi. Dia di usia 76 tahun beliau kuliah S3, doktor di Bidang Karya Jakarta. Kita beri aplaus untuk Ibu Diana. Ya, ini adalah ibu yang berjuang, artinya dia tinggal di Danang, dia berjuang literasi menulis, ya, dia berjuang untuk menyelesaikan studinya dari S1, S2, dan S3. Untuk acara pertama kita akan mendengarkan lagu dari teman-teman kita. Cantik-cantik, terutama Bapak Ibu pembimbingnya. Saya lihat ada seperti ini, bukan ini berarti pendampingnya gitu. Terima kasih banyak dengan yang spontan dari kepanitiaannya, dari Buddha, kemudian Satgas Toleransi dan FKUB secara keseluruhan. Ini alhamdulillah, dan kita doakan Pak Bupati sedang umroh, ini jelas mewakilkan ke Pak Sekda untuk menyampaikan amanahnya. Mudah-mudahan Pak Bupati lancar, amin, lancar, sehat walafiat. Dan umrohnya mabrurah, amin. Dan kembali lagi ke sini dalam waktu yang tidak paling 9 hari, 12 hari atau 14 hari. Yurbis sodakoh, sodakoh yang tidak diikuti dengan menyakiti yang menerimanya. Ikhlas, Allah menjamin dan menjanjikan akan melipat gandakan itu, baik di dunia maupun di akhirat, sampai dengan 700 kali lipatan. Dalam Al-Quran Allah menegaskan seperti itu. Kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi, diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah biang bendera. Dulu kita pernah bersama, dari cerita yang ada kita pernah saling menjaga, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah. Kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi, diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah biang bendera. Dulu kita pernah bersama, dari cerita yang ada kita pernah saling menjaga, yakin dalam melangkah, lewat melewati badai sejarah. Kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi. Diterpa oleh gelombang bersarang zaman. Dalam 17 kecamatan itu, apalagi tinggalnya banyaknya di kecamatan kota Pak. Harus bersyukur dengan apa? Dengan senantiasa mengikuti aturan apa yang ada di Purwakarta ini. Terima kasih. Berikutnya apa? Dokter sayangnya sudah MPD. Ya, kurang. Ya. Berikutnya kesini Pak Imade Kandi. Ini ya, tepuk tangan. Berikutnya kesini Pak Pendeta Olin Pulau di Bapak. Tepuk tangan. Lewati badai sejarah. Sampurasun. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Purwono Pertama, Pak Joni beserta jajarannya, Pak Dandim, jangan diwajib Pak Kasdim, belum menjadi Dandim, nggak lama lagi. Ya, Walakantor Respang, Nur dijunting Pak Lurah, Sumping, luar biasanya. Anak-anakku yang cintai yang makan. Alhamdulillah, pada siang hari ini, momen yang luar biasa kita syukuri. Yang pertama, umat muslim kata pakai tadi menghadapi bulan Ramadan, bulan sucinya umat muslim. Toleransi, kita harus saling menghargai. Hari ini saudara kita yang beragama apa? Sudah merayakan. Kita ucapkan selamat Hari Waisak. Mudah-mudahan diberkahi oleh Tuhan. Kalau bicara mati, saya tiadakan sambutan. Kalau pakai tadi kasih bonus, saya juga mau sama-sama ya. Ya, tepuk tangan buat. Lalu Pak Kiai, jadi Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal tiap tahunnya, yaitu hari apa tahun Hijriah. Ya. Kalau ingatnya itu jatuh pada tahun Masehi, betul? Hadiahnya 50.000 ada. Kalau pada bulan itunya enggak, bulan masanya ada enggak? Jadi satu saka ya, sip, oke. Udah. Jadi ini hari raya itu ditentukan oleh keyakinan mulainya. Mungkin kalau yang Nasrani itu pada nanti katanya. Oke. Yang ketiga. Hari Waisak yang sama-sama hari ini kita rayakan Kotra jatuh pada edukasi pendidikan. Jadi Hari Waisak itu jatuh tanggal berapa? Kalau nggak dapat hadiah kalau lupa, nanti kamu matanya lagi ya. Hadiahnya mari kasih aja hadiahnya. Oh, biar pinter. Nanti mama tanggal berapa? Ya sih. Tanggal berapa kemarin, Mbak Isak? Betul Bu, 11 Mei tiap tahunnya? Iya, betul. Tiap tahun tanggal 11 Mei. Jadi tahunnya tahun Masehi. Karena bisa ditarik, itu satu bentuk ya, bahwa agama kita berbeda. Satu, dalam Pancasila yang 5 itu yang mewajibkan warga Indonesia untuk menganut agama. Ya, tidak baik untuk satu, tapi wajib beragamanya. Ini barangkali silakan kita angkatkan sila yang keberapa yang mewajibkan warga Indonesia harus beragama. Silakan sabarakan. Sila pertama. Ketuhan pertama kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Saudara saya pakai. Terakhir. Istri kali istri. Keluarga siang, kesuat peserang maaf yuk, urasa sarang angkotan, luka hiji naldu angka Allah. Perukuman umat beragama di Purwakarta tetap lanjut. Ya. Malik Pak Kantor Repang, terikut Jumiti Kementerian. Oke, Bapak Kapolres, Kapolsek, bersatu ya, foto bersama untuk dimasukkan ke kompas.com. Ya, semua Pak Kapolres, Pak Kiyai Haji, Bu Diana, Patricia, ya, Pak Undita, Ekonomi semuanya, ya foto bersama dengan pemotongan domba. Pak Tatang mohon dicek kembali makanan yang belum Kak Hemi, Kak Anggreni, Kak Adema, Kak cek. Ya, pemotongan domba pembagian pertama ke Bapak Anto, ya. Sampaikan Pak Supri selaku. Lalu tumpang kedua ke Bapak Edi Wisanto dan tumpang ketiga Pak Trisanto. Ya, tumpang ketiga ke Bapak Sekda Patricia selaku. Tumpang keempat Pak Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Dr. Andes Haji Ususna. Berikutnya dari Kementerian Halo Bapak Haji Sudana. Gila Pak Suherman. Kalau kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi, diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah tiang bendera. Dulu kita pernah bersama. Dari cerita yang ada, kita berjalan sukses, yakin dalam melangkah, lewati badai dengan gerakan pengalaman yang saya alami di bidang kuliah. Saya dengan tekun menjalankan tugas saya.